وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan ni'matnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita ambil pengajaran daripada sirah Nabi Nuh AS, masih dalam jilid yang pertama, yaitu istiqamah dalam dakwah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Umurnya panjang. Allah beri panjang kepada Nabi Nuh. Dia berdakwah selama 950 tahun, mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda berdakwah sepanjang masa tanpa jemu, tak berhenti berdakwah. Dia berhenti waktu rutinnya. Kadar rutin tidak berhenti berdakwah. Dan baginda ini, dia mengunjungi depan rumah ke rumah, ketuk pintu rumah ke rumah, ajak kaumnya beriman kepada Allah SWT. Kalau orang tabligh, letak dia panggil gas, jadi ketuk ataupun dia beri salam depan rumah ke rumah. Itu orang tabligh. Ada sekian musuh dakwah Nabi Muhammad, orang tabligh. Tapi ini dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama yang terkenal di India. Dalam jangka masa yang panjang itu, tidak lama dia bersama dengan Nabi Muhammad, tak lama dia ikut Nabi Muhammad, walaupun 950 tahun. Malah ada di kalangan anaknya sendiri yang tidak ikut Nabi Muhammad, yang bernama Kanaan, tak ikut Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad AS menggunakan pendekatan berdialog dengan kaumnya. Satu pendekatan yang lumrah digunakan dalam berdakwah. Maknanya, dia cakap sikit, lepas itu dia kemukakan soalan. Siapa nak tanya, jawab. Dia jawab. Tanya, jawab, tanya, jawab. Itu satu cara dalam berdakwah. Dan cara begini ini, orang boleh faham soalan. Bila ditanya, dia menjawab. Tanya, jawab. Soal jawab. Antara ini macam Ustaz Azhar Idrus, satu bentuk dakwah. Awak kemukakan soalan kepada dia dan dia jawab. Itu satu bentuk dakwah. Awak boleh faham selalu. Bila ditanya dan dia menjawab. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Awak kemukakan soalan, dia jawab. Jadi cara tersebut disampaikan secara langsung kepada sasaran ataupun mad'um. Jika terdapat perkara yang tidak jelas, boleh terus bertanya dan terus mendapat jawapan. Kalau ada soalan, ada perkara yang tak berapa jelas, tanya. Dan dia menjawab selalu depan mad'um yang bertanya, dia jawab selalu dan orang boleh faham. Tapi manusia yang tak diberikan hidayah Allah SWT, tanya tuan-tuan pun, dia bukan nak tanya, bukan nak tanya, tidak beriman juga kepada Allah SWT. Walaupun dakwah Nabi Nuh itu hanya berjaya menarik sejumlah kecil daripada kaumnya yang beriman kepada Allah, namun pada hakikatnya baginda telah berjaya.
Walaupun Nabi Nuh tidak percaya menarik agama kaumnya, kalau begitu Al-Isyrah kata 83 orang dalam masa 950 tahun. Soal setahun kali mengambil masa 950 tahun. Tetapi dalam Islam, walaupun tak dapat penyokongnya agama, walaupun tak agama itu menang, itu satu kejayaan. Islam tidak kira dari segi demokrasi. Demokrasi mana yang dapat jumlah agama, itulah yang menang. Itu sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini daripada Athens, daripada Rome, daripada Barat. Kalau satu sistem daripada Barat, tidak ada sadar kita nak berpilih raya ini. Tapi sistem demokrasi itu bukan cara dalam Islam. Sistem demokrasi. Sebab yang memberi sokongan itu orang jahat pun, orang tidak beriman pun. Jadi kalau tidak kira, orang yang tidak beriman ini memang tidak sokong perjuangan Islam. Maka begitulah di zaman Nabi Nuh, yang ikut Nabi Nuh hanya 83 orang saja. Apakah Nabi Nuh tidak percaya? Tak, Nabi Nuh percaya. Yang jumlah sedikit itulah yang percaya. Yang jumlah ramai itu jumlah yang tidak percaya. Kerana yang percaya di dalam Islam itu ialah bila mereka berada di atas kebenaran. Walaupun sedikit, seorang pun ada. Manakala jumlah agama yang tidak berada di atas kebenaran itu tidak berjaya. Berjaya dan tidak berjaya ataupun tidak berjaya di sisi Allah SWT bergantung di atas kebenaran. Siapa yang sokong yang betul, itulah yang benar. Walaupun soalan ini, siapa yang tak sokong yang tak sokong yang benar, itulah yang salah walaupun jumlahnya lama. Zaman Nabi Yunus umpama, iaitu Nabi Yunus dua orang ada. Iaitu Nabi Yunus pada mereka awal dua orang. Dua-duanya pemuda. Seorang bernama Rubin, seorang bernama Tanu. Adapun yang lain itu tak ikut. Lawan Nabi Yunus AS, tak setuju dengan ajaran itu. Memang dalam sejarahnya, sejak dulu-dulu lagi pun agama tak setuju dengan Nabi. Yang setuju dengan Nabi ini jumlahnya tak ramai. Yang setuju dengan yang betul ini jumlahnya tak ramai. Yang tak setuju ini ramai. Siapa dulu bakal lagi pun gitu juga. Jumlah yang bantah Islam atas muka bumi jangan salah agama. Daripada timur, daripada barat, daripada utara, daripada selatan, yang menentang Nabi ini jumlah agama, yang sokong Nabi jumlahnya sedikit. Dalam sistem demokrasi, kejayaan itu diukur dengan mendapat sokongan agama, sokongan majoriti. Itu dalam sistem demokrasi. Tak apalah kita nak terlibat dengan pelanggaran, tidak jadi satu kesalahan. Tapi demokrasi ini bukan dari segi Islam. Tetapi dalam Islam kemenangan itu berada di pihak yang benar, walaupun jumlahnya kecil, walaupun jumlahnya sedikit. Kemenangan dari Islam itu dikira orang yang sokong, orang sokong yang betul, orang sokong kebenaran, walaupun jumlahnya tak ramai, walaupun jumlahnya sedikit. Nabi Nuh AS sebenarnya berjaya dalam dakwah kerana perjuangan yang mendapat kerajaan daripada Allah Subhanahu. Itu pokoknya. Kalau mendapat kerajaan Allah, itulah yang betul. Itulah yang benar. Dan dakwah Nabi Nuh, perjuangan Nabi Nuh menegakkan agama Allah, mendapat kerajaan daripada Allah Subhanahu. Ada pun yang menentang Nabi Nuh, kau dia yang menentang Nabi Nuh, bukan golongan yang betul, bukan golongan yang mendapat kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan yang ada pada Nabi Nuh ialah memiliki sifat tinggi dan istiqamah. Itu kelebihannya. Siapa-siapa pun kerana sifat ini, gigi dan istiqamah dia akan berjaya. Pertama sekali gigi mana bersungguh. Buat apa dia tidak bersungguh. Kejar pun kalau gigi akan berjaya. Budak sekolah yang gigi belajar akan berjaya. Bidang apa sekalipun kalau gigi zaman musuh-musuh tekun
akan mencari. Dan yang kedua istiqamah. Istiqamah ini maknanya berterusan wak sama sikit dakwa asalkan wak. Nah, sikit dakwa asalkan wak. Itu makna istiqamah. Nah, macam contoh yang selalu saya sebut, ai titik, tak, 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 titik. Setitik ya, tak, 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 titik apa batu? Air itu lembut. Dan batu itu kerang. Tapi batu kerang jadi lekong. Kerang istiqamah dan air bertitik di atas batu. Atau lebih dengan istiqamah. Istiqamah lebih baik daripada karamah. Ha? Karamah. Boleh-boleh Allah ini karamah. Banyak benar-benar pada wali Allah. Tetapi istiqamah lebih baik daripada karamah. Walaupun kita salat duha dua rakaat ya. Bila nak matahari kita salat duha dua rakaat. Apa dua rakaat? Tiap-tiap hari kita mengerjakan solat duha dengan lebih baik. Dan kalau sekali buat lapar kak macam Imam Syafi'i, lapar kak dia buat solat duha. Esok dah buat lah. Dusa dah buat lah. Dia tinggal. Sekali buat lapar kak. Lepas tu dia tinggal. Lebih baik buat secara istiqamah walaupun dua kak. Tiap hari dua kak. Lebih baik buat secara istiqamah daripada buat sekali lepas itu tinggal. Banyak kita lepas pada tinggal. Jadi istiqamah itu adalah sangat penting. Jadi minum ini dia sangat istiqamah dalam dakwah dia. Sangat gigih, sangat bersungguh-sungguh tekun dari segi perjuangannya. Walaupun baginda berhadapan dengan kaum yang sangat degil. Memang dia lah, kaum Nabi lain pun dia lah. Namun dia tetap juga berdakwah siang dan malam tak jemu-jemu. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Dia buat kerti, tak erti, tak erti. Nabi pun dia tak erti, tak erti. Kadang-kadang baginda diurut dengan ancaman untuk menyakiti tubuh badannya. Allah dia nak melukakan badannya. Anak melukakan tubuh badannya. Namun urutan itu tidak sedikit pun mengurangkan semangat dari Nabi. Tak kuas sikit pun semangat dari Nabi. Walaupun diukur, nak ukur. Diukur dengan senjata akan melukakan tubuh Nabi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu la ilan tantahi ya Nuh La takunanna minal marjumin. Mereka mengumpul dengan berkata, jika engkau tidak mahu berhenti daripada meniadakan agamamu ini, maka tidak berhenti berkawan. Kata kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi orang-orang yang direjam. Direjam mana? Dibalik dengan batu. Kalau Nabi Nuh berkata pada kamu tak putih juga berdawam, kami akan rejam kamu dengan batu, akan banding batu kepada kamu. Nah, itu kata-kata kalau Nabi Nuh, dia akan melukakan tubuh Nabi Nuh kalau tak putih. Tapi Nabi Nuh tak duli. Nah, Nabi Nuh tak duli menyampaikan dakwah. Nabi Nuh menghadapi ancaman itu dengan tabah sambil berserah diri kepada Allah. Dia tabah maknanya bersungguh-sungguh. Di samping itu dia bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itulah antara sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bila mereka buat sesuatu di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ini adalah sifat mahmud dan sifat yang terpuji. Maka di dalam kehidupan kita ini kita kena ada sifat tawakal kepada Allah. Bila kita sakit, kita ubah dan kita bertawakal kepada Allah. Bila kita cari rezeki, kita tanam pokok ataupun kita berniaga, di samping kita bersungguh-sungguh dengan kerja kita itu, kita bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala Rabbi inna qawmin kadzabun faftah baini wa bainahum fatahan wa najini wa man ma'ya minal mu'minin.
Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka aku ini telah mendustakan aku. Dia kata pelawak padaku. Dia kata pelawak. Oleh kerana hukumlah di antaraku dengan mereka dengan hukuman yang tegas, yang menegak, yang benar dan melenyapkan yang batil. Nabi Nuh diminta oleh Allah supaya tegakkan yang betul dan hancurkan yang tidak betul. Kalau dia itu tidak betul, hancurkan yang tidak betul. Aku yang betul, tegakkanlah yang betul, tegaklah kebenaran ini. Itu permintaan Nabi Nuh kepada Allah SWT supaya Allah menghancurkan kaum-kaumnya yang jahat ini, yang degil, yang menentang Nabi Nuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga istiqamah dalam dakwah dan baginda mengajar kita supaya memiliki sifat mahmudah itu. Dan Nabi ajar kepada kita supaya kita pun istiqamah dalam membuat sesuatu perkara. Bila kita yakin hal kita buat ini betul, bila kita yakin hal kita buat ini benar, hendaklah istiqamah. Yakin dengan apa yang kita rasa betul, bukan rasa apa-apa. Memang kita yakin betul, maka adalah istiqamah. Kerana istiqamah ini sifat yang terpuji. Maka istiqamah merupakan sifat yang terpuji. Ketika seseorang sahabat minta kepada baginda mengajarkan kepada baginda kalimat yang menimbulkan pengertian Islam. Bila datang seorang sahabat minta Nabi ajarkan kepada dia kesimpulan daripada Islam itu, inti kepada Islam itu. Kalau kuih jadi inti, itu dalam inti Allah beri. Inti Islamnya apa? Sahabat minta dengan Rasulullah, tolong ajar kepada aku Allah yang orang baru inti Islam. Maknanya hak penting sekali dalam Islam. Maka Nabi pun berkata kepada sahabat ini, katakanlah aku percaya kepada Allah. Amanatu billah thumma istaqim. Katakanlah aku percaya kepada Allah, kemudian tetap istiqamah mendisiplinkan diri terhadap pengakuan. Istiqamah maknanya kita faham dah. Buat sesuatu secara berterusan dan kemudian mendisiplinkan diri. Disiplinkan diri ke mana? Kita bila buat sesuatu kita undur-undur, itu mendisiplinkan diri. Disiplin ini satu perkara yang sangat penting. Orang yang dapat jaga disiplinnya, mana dia solat tetap, bila masuk waktu dia terus solat, dia tak kira walaupun ketika itu sedang buat kerja, sedang buat kerja pada masa itu. Bila masuk waktu terus dia tutup kedai, dia solat. Ataupun kerja lagi begitu juga, dia berhenti kerja pada waktu masuk waktu solat dan dia solat. Itu cara orang mendisiplinkan diri. Cara mendisiplinkan diri. Berapa saat itu juga ada setengah orang itu bunyi dah bang, azab bunyi dah, kita lagi lagi. Dan cara orang nak buka puasa. Padahal Nabi kata segeralah berbuka puasa. Bila masuk waktu berbuka puasa, itu Nabi kata segera berbuka puasa bila masuk waktu berbuka puasa. Itu disiplin. Tapi dalam waktu itu gimana itu banyak tak lembu lagi, dia banyak berbelembu, mecah belembu ni dia lalu hasilnya banyak lembu itu tari nak berbuka puasa ni terus berbuka puasa. Itu memang ketika perut lapar dan dapat rasakan buah kerma sebiji ataupun air, itulah memang orang yang tidak bersiplin. Dia tak kira orang yang tidak bersiplin waktu hari Jumaat tak iman, tak khatib, tak menyambar khutbah, dia tak sabar lagi masjid. Sedangkan khutbah itu sangat penting. Khutbah ini sangat penting. Sekali seminggu ya khutbah ini, tak ada lebih pada sekali seminggu. Tak ada. Hari Jumat dia khutbah.
dan sangat penting ada mesej yang tidak disampaikan dalam khutbah. Dan kalau orang tidak berdisiplin, dia lewat. Bila dia malah kata takbir kalau dia sampai, itu orang tidak berdisiplin. Orang yang berdisiplin, dia jaga lagi. Itu contohlah contoh. Amalan yang dilakukan secara berterusan ataupun istiqamah walaupun sedikit adalah lebih baik daripada melakukan dengan banyak. Tetapi terputus ataupun tidak istiqamah. Jadi buat amalan kalau terputus berbanding dengan buat amalan sedikit tapi buat semua tak terputus, itu lebih baik. Buat semua yang sedikit lebih baik daripada buat banyak yang terputus. Melakukan sedikit amalan yang berterusan lebih baik daripada melakukan banyak tetapi amalan itu tidak istiqamah. Setengah segenggam pasir yang kita kumpul setiap hari lama-lama jadi bukit. Setiap hari segenggam pasir kita campak depan tangga rumah kita. Setahun dekat-dekat ada bukit dah. Segenggam sari. Itu contoh yang selalu kita buat. Walaupun satu genggam sari, segenggam sari itu bila istiqamah lama-lama macam dia jaman bukit. Itulah kelebihan orang istiqamah. Kata Profesor Dr. Hamka, jangan berputus asa kerana dakwah adalah kewajiban yang hasilnya ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kalau tidak sokong kita, kalau tidak ikut kita, benda baik, tapi kalau tidak ikut kita, jangan kita berputus asa. Biar. Mungkin hari ini orang tidak setuju dengan kita. Tetapi dalam lalu akan berjaya, orang akan ikut kita. Dalam lalu. Jadi mengambil masa yang banyak, proses benda betul ini kadang-kadang mengambil masa yang banyak. Nami berdawah di muka kepadamu, nak pulih hari ikut lagi. Berapa ramai sahabat Nabi yang mati kerana dihidra. Tapi oleh kerana istiqamahnya Rasulullah berdawah, akhir sekali dapat tawang balik Mekah. Mekah tempat kelahiran Madinah dapat dia tawang balik setelah mengejar ke Madinah dan dapat kembali semula ke Mekah. Muslimat yang menghormati sekian, pengejaran yang ketujuh ialah hari Asyura. Bahtera Nabi Nuh berlaku setelah Bani Syuruk pada hari Asyura. Hari Asyura ini mana 10 hari bulan Muharram. Hari Asyura 10 hari bulan Muharram. Jadi Bahtera Nabi Nuh ini bila hari Syuruk dia mendarat pada 10 hari bulan Muharram pada hari Asyura. Baginda dan orang-orang beriman bersama-sama dengan Nabi Nuh selamat dalam banjir yang selalu. Dan sahabat apa, bukit yang tinggi, gunung tinggi bergelam. Gunung Judi namanya. Pada waktu itu nama sebuah gunung Judi. Gunung yang tinggi ya. Tergelam dengan air. Air tinggi sana. Bok berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang beriman selamat. Yang bersama dengan Nabi Nuh, yang naik bahtera Nabi Nuh sana. Manakala orang yang tidak beriman, yang tak ikut Nabi Nuh, termasuk isteri Nabi Nuh sendiri dan anak Nabi Nuh, dua orang tidak selamat. Walaupun keluarga Nabi Nuh sepatutnya keluarga Nabi Nuh selamat, tidak selamat. Bila mereka tidak bersama dengan kebenaran, maka kedua orang itu tidak selamat. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh adalah isteri Nabi yang masuk neraka. Dua isteri Nabi yang masuk neraka ialah isteri Nabi Nuh seorang dan isteri Nabi Nuh seorang. Dua orang. Golongan yang selamat mereka bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat dan selamat. Kalau nikmat di belakang dia selamat, itu merupakan satu nikmat. Kaum yang durhaka kepada Allah termasuk anak dan isteri Nabi Nuh sendiri dimusnahkannya di dalam gelombang antara dalam ombak yang besar. Ombak yang besar
Maka mereka pun tenggelamlah dalam wahyu Musa itu. Anak Nabi Nuh bernama Kanaan dan istrinya. Apakah kelebihan pada hari Asyura? Pada 10 hari bulan Muharram ada kelebihannya. Hari bahtera Nabi Nuh mendarat ketika bagi suruh. Apakah kelebihan? Kelebihannya ialah berpuasa sunat pada 10 hari bulan Muharram. Hari Asyura ialah hari 10 hari bulan Muharram. Kelebihan berpuasa sunat pada itu ialah Allah mengampunkan dosa setahun. Orang berpuasa sunat pada 10 hari bulan Muharram, Allah mengampunkan dosa setahun. Setahun. Sebagaimana Nabi telah bersabda, suraan siyam yawmi Asyura faqad yukaffiru sana al-madiyah. Rasulullah ditanya tentang kelebihan puasa Asyura. Nabi kata, Allah ampunkan dosa setahun yang lepas. Setahun dosa Allah ampun bagi mereka yang berpuasa satu hari pada 10 hari bulan Muharram. Nah, jadi 10 hari bulan Muharram ini banyak sekali dalam setahun. Baginda sendiri berpuasa pada hari Asyura. Anak istri berpuasa, sahabat Nabi pun berpuasa. Dan Nabi berpesan kepada kita supaya berpuasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yawma Asyura wa amara bisiyami. Nabi kata puasa pada hari Asyura dan menyuruh supaya orang berpuasa pada hari Asyura. Nabi berpuasa pada hari Asyura dan Nabi suruh sahabat-sahabatnya. Nabi suruh kita berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura ini dikaitkan dengan kejayaan ataupun kemenangan para Nabi dalam menghadapi ujian Allah. Bukan Nabi Musa. Nabi-Nabi lain pun diberikan kemenangan, diberikan kejayaan oleh Allah SWT pada hari Asyura ini. Nabi lain pun dibuang di dunia. Antaranya, pertamanya selain pada Nabi Nuh, Allah menaikkan derajat Nabi Idris pada hari Asyura. Yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api pada hari Asyura juga. Anak Ibrahim dilontar ke dalam api dengan manjinik. Dengan manjinik. Manjinik itu bidah lah, bidah besar. Kalau bidah plastik berubahnya kecil. Jadi bila api itu besar sangat, tinggi, menjulang, naik, tak siapa pun berani nak bawa Nabi Ibrahim campur dalam api, panas. Maka mereka membuatlah manjinik. Manjinik ini macam bidah besar. Dibubuh Nabi Ibrahim dan kadang telanjang bongkir, dia buang kain dia pecah baju Nabi Ibrahim, lalu dia lontar ke dalam api dengan manjinik. Debung jatuh dalam api. Maka mereka menganggap Nabi Ibrahim mati api kan. Tetapi itu anggapan. Allah SWT selamatkan Nabi Ibrahim AS, api yang panas tidak membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim AS. Itu mukjizat. Mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi, yaitu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim waktu belajar Nabi pun ada gelap-gelap berlaku pada baginda. Bila menurut buat undang-undang membunuh anak laki-laki, sebagaimana Fir'aun buat undang-undang membunuh anak laki-laki di negeri Mesir, maka Nabi Ibrahim ini bawa Nabi Ibrahim letak dalam gua supaya selamat nyawa Nabi Ibrahim. Tak ada penapa makanan, mak dia gantar dalam gua dia dengan tidak menyediakan makanan Nabi Ibrahim. Tetapi Allah SWT jaga Nabi Ibrahim di isyak jari. Nabi Ibrahim isyak jari turut mampu lepas jari Nabi Allah Ibrahim AS dengan izin Allah SWT. Dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kau sehat, kau sehat, kau sehat. Tak sakit, sehat dalam buah. Semakin besar. Itu dipanggil ikhlas. Orang yang diberi benda yang pelik dan luar biasa sebelum diangkat dari Nabi dipanggil ikhlas. Lepas jadi Nabi dipanggil mukjizat. Lepas jadi Nabi dipanggil mukjizat. Macam campak dalam api, itu mukjizat.
Nabi menisak jarinya dalam dalam roh itu dipanggil irhas. Ini dipanggil irhas. Yang keempat, Allah mengangkat Nabi Isa naik ke langit. Itu juga dikatakan berlaku pada hari Asyura. Ketika orang Yahudi kebun Nabi Isa, bunuh Nabi Isa. Perancangnya bernama Iskariot. Bila mereka hampir dengan Nabi Isa, Allah rupakan Iskariot itu macam muka Nabi Isa. Allah kata muka Iskariot macam muka Nabi Isa. Allah takat dia. Dan kalau gunung Iskariot ini, sedangkan Allah mengangkat Nabi Isa naik ke langit, Allah angkat Nabi Isa naik ke langit dan selamatkan Nabi Isa. Ini pun dikatakan berlaku pada hari Asyura. Nabi Isa naik ke langit. Yang kelima, Allah selamatkan Nabi Musa ketika menyeberangi Laut Merah. Ketika bala tentera Firaun kejar Nabi Musa, Nabi Musa AS. Nabi Musa ni, dia lagi berada pengikut-pengikut dia. Tungkat yang ada di tangan dia, dia belak laut, dia lempung, dia pukul laut. Laut jadi jalan. Laut dari waktu jadi jalan. Ini mukjizat Nabi Allah Musa AS. Dia pun lalu. Jalan yang luar terbentang, laut dari waktu lalu. Sampai ke tepi sebelah sana. Selamat Nabi Isa, Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya. Adapun tentera Fir'aun dan Fir'aun yang kejar Nabi Musa dan membaca, ketika berada di tengah-tengah Laut Merah, air bercantum antara sebelah kiri dengan sebelah kanan dan mati belakang di tengah-tengah lautan. Selamatnya Nabi Musa ketika berada di tengah Laut Merah itu adalah pasal juga berlaku pada hari Asyura. Berlaku pada hari Asyura. Itu kisah Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Yunus keluar daripada buah ikan Hud atau ikan Nun, bawah ikan Hud bawah dia. Nabi Yunus ditelan oleh ikan Hud dan kemudian ikan Hud atau ikan Nun muntah. Nabi Yunus AS di tepi sebuah pantai dan dia tumbik dapat buah ikan dan kadang sikit pun tak jejak. Kulitnya tak luka sikit, patah, tak raga. Tumbik daripada buah ikan dan akan selamat. Itu pun dikatakan berlaku pada hari Asyura. Nabi Yunus bin Matta AS. Yang ketujuh, Allah subhanallah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Maksudnya, Nabi Sulaiman ini seorang Nabi yang diberikan kerajaan oleh Allah subhanallah. Hebat kerajaannya. Tempatnya di Palestine. Orang Yahudi dia percaya istana Nabi Sulaiman berada di bawah Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Itu percaya orang Yahudi ini. Nah, sebab itu tidak sana. Dia nak sana masuk ke Baitul Maqdis, nak pergi ke Baitul Maqdis sebab dia percaya di bawah Masjid Al-Aqsa itulah terdapatnya Haikal Nabi Sulaiman, Haikal istana Nabi Sulaiman. Nabi yang diberikan kerajaan oleh Allah SWT dua orang, tiga orang, yaitu pertama sekali Nabi Muhammad SAW memimpin kerajaan Islam Madinah. Yang kedua, Nabi Daud AS, ayah Nabi Sulaiman, memimpin kerajaan Palestin pada zaman dia. Dan yang ketiga, era Nabi Allah Sulaiman AS mengganti tapak Nabi Daud, mengganti tapak ayahnya. Nabi Sulaiman bin Daud juga diberikan kerajaan. Kerajaan besar Nabi Sulaiman ini. Dan dikatakan macam sebutkan tadi, istana Nabi Sulaiman yang bernama Haikal dipercayai oleh orang Yahudi masih lagi berada di bawah Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Ini kepercayaan. Jadi Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaan pada hari Asyura juga. Yang kenapa? Nabi Ayub AS. Nabi Ayub ni Allah uji dia dengan sakit. Sakit berat. Sampai Nabi Ayub ni orang kaya, Nabi Ayub harta banyak.
tapi dijual harga kerana berubah penyakit dia tu. Dia berubah api harta. Kemudian Allah matikan anak Nabi Ayub, anak-anak perempuan dan jamil-jamil. Lepas Allah matikan pasal-pasal. Ujian Nabi Ayub AS. Tetapi penyakit Nabi Ayub kembali sembuh. Penyakit Nabi Ayub kembali sembuh. Bila Allah perintah supaya hentakkan kaki atas bumi. Dia pijak bumi, macuk tubik air depan tanah. Dia minum air. Dari mandi dengan air itu, Nabi Ayub AS, penyakit yang kembali sembuh macam sediakala. Sebab itu perawat-perawat dari Syifa digunakan sebagai penama. Di ayat Quran dan air itu, minum air atau mandi dengan air. InsyaAllah. Boleh jadi sembuh dengan izin Allah SWT. Nabi Ayub, air mancur lebih daripada bumi, air matahari diminum. Dari mana ilmu itu? Penyakitnya kembali sembuh. Dan sembuhnya penyakit Nabi Ayub juga dikatakan berlaku pada hari Asyura. Khalifah Harun al-Rashid di zaman pemerintahannya, beliau mengumpulkan rakyat yang miskin dan anak-anak yatim. Rakyat yang miskin dan anak yatim juga pada hari Asyura. Bila sampai 10 hari, Khalifah Harun al-Rashid ini dikumpulkan anak yatim, anak miskin. Beliau memberi makan kepada orang miskin dan kepada yatim lama-lama pada itu. Dan kerana gawat kerajaan yang membuat kaya, gaji tak sama tapi nak buat mewah dia. Ditanya, mau dapat piti kepada mana? Bila tak buat jawab, dirujukkan jawatan di bawah lama-lama pada itu. Itu amalan Khalifah Harun al-Rashid pada hari Asyura. Ajaran yatim ini, Nabi kata, kalau temu yatim, berlayarlah rambut yatim daripada belakang ke depan, daripada belakang ke depan. Dengan kasih sayang, daripada belakang ni, mari ke depan. Kalau kita ni temu anak yatim, mungkin yatim itu anak saudara kita, atau pemandu orang lain, mulia karena yatim daripada belakang ke depan ini. Bukan gini. Nabi kata, barang siapa yang membelai rambut anak yatim datang kepada dia dengan kasih sayang, Allah akan memberikan kebajikan kepadanya sebagaimana rambut yang berada datang kepada anak yatim itu. Maksudnya di sebuah ayat. Harun al-Rashid pada 10 hari bulan Muharram, hari Asyura, anak yatim dikumpul sama dia. Dia jamu anak yatim, dia memuliakan anak yatim. Itulah di antara amalan-amalan yang berlaku pada hari Asyura. Sunnah kita berpuasa sunnah pada hari Asyura, sebagaimana sunnah pada hari Arafah. Allah ampunkan dosa orang yang berpuasa sunnah pada hari Asyura dan juga orang yang berpuasa sunnah pada hari Arafah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita setakat dulu pagi ini. InsyaAllah kita masih lagi kisah surah Asyura Nabi Nuh. Kita akan masuk pada Nabi yang lain sampai hari ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.